Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku, Widiana. Di video kali ini, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai panggilan sayang Iris Bella kepada suami barunya hingga panggilan dari anak-anak Iris Bella. Nah, penasaran kalau iya sini-sini merapat kumpul sini, jangan lupa buat subscribe dulu. Jadi guys, sebelumnya salah satu peramal bernama Denny Darko mengatakan jika Iris Bella mau menikah lagi karena anak-anaknya dan belum cinta 100%. Denny Darko menerawang jika Iris Bella ingin memberikan pertumbuhan yang baik untuk anak-anaknya. Lalu seakan menepis ramalan peramal itu, Iris Bella menunjukkan kebucinannya dengan suami baru. Dirinya membagikan foto bergandengan tangan di mobil dengan panggilan sayang Boss Baby kepada Haldi Sabri. Tak hanya itu, keluarga baru itu juga baru saja merayakan ulang tahun salah satu anak mereka dengan kompak mengenakan outfit senada berwarna pink. Kedua anak Iris Bella juga tampak sudah dekat dengan kedua kakak tirinya guys. Lebih lanjut, Iris Bella juga mengunggah bidikan layar rekaman CCTV yang memperlihatkan Haldi Sabri rebahan bersama dengan anak pertamanya dengan caption panggilan padi, Papa Haldi menjadi pemanis sekaligus bukti kedekatan mereka. Netizen pun ramai-ramai mengomentari panggilan sayang itu dan banyak yang membela keputusan Iris Bella untuk menikah lagi demi anak-anaknya adalah keputusan yang sudah benar. Gimana guys, menurut kalian bisa komen di kolom komentar.